Usul ke-16, riwayat-riwayat yang mencela dan memburuk-burukkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat baginda yang mulia, khususnya sahabat-sahabat besar yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Hadis-hadis sahih yang menyatakan kelebihan dan keutamaan mereka pula terdapat dengan banyak sekali. Tiba-tiba sahabat berkenaan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau perlakuan-perlakuan tertentu yang menunjukkan mereka menderhakai perintah Allah dan Rasulnya. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang gila kuasa, mementingkan kehidupan dunia, bersepakat dalam melakukan maksiat, mengubah sunnah atau sesuatu sistem yang direstui baginda dan lain-lain. Semua hadis-hadis seperti itu sama ada dhaif atau maudhu. Pula mudahnya, kalau tidak maudhu, paling tinggi pun dhaif. Bila dhaif, benda-benda macam ni tak boleh pakai. Sebab apa? Kelebihan sahabat memang jelas terdapat di dalam Al-Quran. Bila ada riwayat yang menyatakan mereka tidak begitu, tak sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah SWT, maka dengan sendirinya dia jadi dhaif. Sekurang-kurangnya tak boleh pakai lah. Bila dhaif dalam bab-bab macam ni, sebab ini berkait dengan akidah jugalah, berkait dengan apa yang tersebut dalam Quran, apa yang dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Contoh pertama, hampir tidak ada penulis sejarah peristiwa peperangan Jamal tidak menghiaskan tulisan dengan kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disalak anjing Hau'ab. Kisah ini bukan sahaja menjadi penyeri majlis kuncu-kuncu Ibnu Sabah, isu Syiah ini, tetapi juga telah disambut baik oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia dianggap sebagai satu bukti yang kononnya menunjukkan kebenaran berada di pihak Sayyidina Ali dan kebatilan di pihak lawan dalam peperangan Jamal. Di bawah tajuk pembelian unta untuk Aisyah radhiyallahu anha dan cerita anjing Hau'ab bin Qabisah al-Ahmasi, katanya Al-Urani, tuan punya unta telah menceritakan kepadaku dengan berkata, ketika saya sedang mengendarai unta, tiba-tiba datang di hadapan saya seorang yang berkenderaan. Dia bertanya, wahai tuan punya unta, maukah engkau jualkan untamu? Saya menjawab, ya. Berkata orang itu, kalaulah engkau tahu untuk siapakah kami dapatkan unta ini, tentu engkau tidak meletakkan setinggi itu harganya. Aku bertanya, jadi untuk siapa kamu mahu membelinya? Orang itu berkata, saya mahukan unta ini untuk ibu orang-orang mukmin, Aisyah. Orang itu berkata, kalau begitu, ayuh bersama kami. Maka berjalanlah aku bersama mereka, sehinggalah kami sampai ke mata air Hau'ab namanya. Lalu disalak oleh anjing-anjingnya. Mereka bertanya, apa namanya tempat mata air ini? Saya menceritakan, ini adalah kolam Hau'ab. Berkata Urani, terus Aisyah berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Kemudian dia memukul untanya supaya pergi dari situ. Kemudian dia berkata, demi Allah, akulah perempuan yang dikatakan akan disalak oleh anjing-anjing Hau'ab itu. Bawalah aku pulang. Tiga kali dia berkata begitu. Berani berkata, maka berangkatlah mereka dalam keadaan menyeranah aku. Aku pun meninggalkan mereka. Tidak jauh aku berjalan dari situ, aku pun bertemu Ali bersama-sama bala tenteranya. Dia bertanya, di mana berada bala tentera itu? Aku menjawab, di tempat sekian. Dan inilah untanya. Saya telah menjualkan unta saya kepada mereka. Ali bertanya, adakah engkau telah berjalan juga bersama mereka? Aku menjawab, memang saya berjalan bersama mereka sehingga kami sampai ke mata air Hau'ab. Di situ anjing-anjingnya menyalak perempuan itu. Perempuan itu berkata, begini, begini. Sesampainya di situ, Ali bin Abi Talib memanggil dua orang dan disuruh supaya mereka duduk bahu-membahu. Kemudian dipanggil seorang yang lain pula, lalu disuruh supaya duduk di atas bahu mereka berdua. Kemudian tampillah Ali dan terus memanjat belakang mereka, lalu menduduki belakang yang teratas di antara mereka dengan menjuntaikan kedua kakinya dari atas sebelah bahunya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kamu telah pun melihat apa yang dilakukan oleh golongan ini dan perempuan ini. Perempuan ini maksudnya Aisyah itulah. Itu sebab kita kena sedar, iaitu Aisyah ni orang benci, musuh, banyak musuh, orang benci. Sebab dia sendiri
banyak meriwayatkan hadis yang menyatakan macam mana sifat sunnah Rasulullah sallallahu. Dia memberi gambaran yang jelas tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dengan begitu susah nak masuk tu. Dia macam benteng yang kukuh. Nak masuk, nak ceroboh, nak merosakkan agama jadi susah. Jadi musuh ni yang kerja dia hanya nak merosakkan Islam, terganggu lah. Itu salah satu sebab. Komentar. Orang yang telah mereka cerita ini tentu sekali orang-orang yang kosong jiwanya daripada rasa hormat terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat sekalian. Benda ini menjejaskan maruah mereka, kehormatan mereka, kredibiliti mereka, mengaibkan dan sebagainya. Matlamat mereka tidak lain hanya membangkitkan kebencian manusia terhadap Islam apabila diterima pembawa-pembawanya terdiri daripada orang-orang yang berpribadi rendah dan berperangai tak senonoh. Yang kedua, memanglah riwayat At-Tabari akan menjadi masalah kepada orang-orang yang menganggap segala apa yang tersebut di dalam kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluk sebagai fakta yang muktamad dalam sejarah Islam. Tentu sekali riwayat yang dikemukakan itu tidak dapat bertahan apabila diuji dengan batu penguji ilmu riwayat dan dirayah yang pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama Islam dahulu. Yang ketiga, agaknya riwayat inilah yang julung-julung kali mendedahkan kepada cara seorang pemimpin agung berucap di hadapan rakyat jelatanya dengan menaiki belakang dua orang yang lain sebagai mimbar. Yang keempat, pada tempat di mana disebutkan tentang Ummul Mukminin, Aisyah selalu digunakan perkataan perempuan itu atau perempuan ini. Apa makna? Kenapa tak sebut dengan betul? Sebut dengan hormat. Kenapa tidak begitu? Ini isyarat kepada kebenciannya, musuh kepada Aisyah. Contoh yang kedua ini, kononnya Sayyidina Muawiyah telah mengubah sistem khilafah yang direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sistem beraja yang dikatakan berdasarkan hadisnya adalah sistem beraja yang paling buruk. Bermaksud khilafah sesudahku akan berterusan selama 30 tahun. Kemudian akan lahir mulk. Itulah yang difaham sebagai sistem beraja itu. Kerajaan sesudah itu. Perawi berkata, kemudian Safinah berkata kepadaku, kiralah khilafah Abu Bakar, khilafah Umar dan khilafah Uthman. Kemudian beliau berkata, kirakan juga khilafah Ali. Kami pun mengira, maka kami dapati 30 tahun. Sa'id berkata, aku pun berkata kepadanya, yakni kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah mendakwa khilafah berada pada mereka. Sayyidina Safinah menjawab, mereka dusta, bahkan mereka adalah di antara raja-raja yang jahat. Hadisnya terdapat di dalam Sunan Tirmizi. Satu, terdapat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan kelemahan hadis di atas. Dan ia sama sekali tidak boleh dijadikan alasan dalam menentukan persoalan sebesar ini seperti berikut. A. Kalau hadis ini dipakai, maka bermakna sebahagian daripada zaman pemerintahan Sayyidina Hasan merupakan sistem beraja dan sebahagian awalnya adalah sistem khilafah. Dia akan jadi begitu. Sebab selepas Sayyidina Ali, bukan terus Muawiyah yang memerintah. Yang memerintah ialah Sayyidina Hasan. Dalam masa 6 bulan. Makna khilafah 30 tahun. Kalau 30 tahun, ketika Sayyidina Ali wafat itu, belum 30 tahun lagi. Tak cukup lagi. Sayyidina Hasan masuk dalam 30 tahun itu. Tapi sebahagian. Maka separuh daripada pemerintah Sayyidina Hasan akan dikira sebagai sistem khilafah. Separuh lagi kena kira sebagai sistem beraja. Sebab selepas itu, selepas 30 tahun. Kalau nak itu sebagai garis dia, maka dia akan jadi begitu. Nak terima? Kenapa letak atas Muawiyah? Sedangkan zaman itu bermula di zaman Hasan lagi. Itu persoalan. B. Bagaimana boleh diterima hadis ini sedangkan para sahabat sekalian telah berbai'ah kepada Sayyidina Muawiyah termasuk Sayyidina Safinah yang dikatakan telah meriwayatkan hadis ini? Itu masalahnya. Kalau betul hadis ini
Kenapa sahabat bayar? Bermakna sahabat tu bertanggungjawab juga. Berkongsi bersama dalam mengubah sistem yang direstui oleh Rasulullah kepada sistem yang keji, yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ya ke ni? Macam ni. Ha, itu akibat. Sahabat tu jadi nampak begitu. Bukan seorang dua ni. Sedangkan sahabat ini terpilih. Adakah logik mereka akan berbaiat kepada seorang raja? Kalau kita kata raja itu tak bagus lah. Secara mutlak. Terutamanya di sini sebab dalam hadis itu sebut mereka adalah seburuk-buruk raja. Jadi kalau raja lain dah buruk, ini lagi buruk lagi. Ya kau gitu. Kalau dah buruk teruk, kenapa sahabat sokong? Sebagai ganti kepada sistem khilafah dengan penuh kesedaran dan mengetahui pula hadis tadi, bolehkah kita terima macam? Apakah yang menjadi pengukur kita dalam menentukan seseorang itu sebagai khilafah rasyidah atau khalifah rasyidah? Sistem pemerintahan itu khilafah rasyidah. Apakah pengukur kita? Apakah zaman 30 tahun selepas kewafatan Rasulullah itu sahaja merupakan satu-satunya pengukur bagi khilafah rasyidah itu? Sahabat, Allah SWT sebut, itulah orang yang kami telah tetapkan iman dalam hati mereka. Sahabat, yang sebenarnya sepatutnya dianggap sebagai khulafaur rasyid. Mereka sangat berjasa kepada umat. Maka dalam Quran kata, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Ulaika humur rasyidun. Kalau nak cari kata rasyid dalam Quran tu, tu sepatutnya jadi panduan kita dalam menentukan rasyid atau tidak rasyid pemerintah. Sahabat, sepatutnya jadi panduan kita dalam menentukan rasyid atau tidak rasyid pemerintah. Sahabat, Allah SWT sebut, itulah orang yang kami telah tetapkan iman dalam hati mereka. Siapa? Sahabat. Dan kami hiaskannya di dalam hati mereka. Dia bukan ada saja. Cantik sangat iman itu di dalam hati. Siapa kata? Allah kata. Itu generasi sahabat. Mereka itulah orang-orang rasyidun. Akhirnya dia tutup itu. Setelah dia puji sebut sahabat dia sifatnya macam ni, macam ni, macam ni. Mereka lah orang-orang yang rasyidun. Orang-orang yang terpimpin. Orang-orang yang berada di atas landasan yang betul. Kisah Tha'labah bin Hatib, seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar yang telah ikut serta dalam peperangan Badar dan kemudiannya telah menjadi kaya raya tetapi enggan membayar zakat. Sangat masyhur. Ia terdapat di dalam sekian banyak kitab-kitab turas, baik berupa kitab tafsir, hadis atau sirah. Beliau disebut-sebut sebagai seorang munafik dan seorang yang menjadi sebab bagi turunnya firman Allah berkenaan golongan munafik. Antara hadis yang didakwa sebagai punca yang menunjukkan Tha'labah bin Hatib seorang munafik ialah hadis yang dikemukakan oleh Al-Tabari ketika mentafsirkan firman Allah itu ayat 75-78 surah Taubah. Dan hadisnya bermaksud Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan tentang Tha'labah bin Hatib seorang sahabat Ansar. Sesungguhnya dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah agar dikurnianya aku rezeki yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, hai Tha'labah, sedikit harta yang disyukuri lebih baik daripada banyak harta yang tidak tertanggung. Kemudian Tha'labah meminta lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkan kau suka menjadi seperti Nabiullah? Maksudnya seperti dirinya lah, seperti Nabi. Kata Tha'labah, demi Tuhan yang mengutuskan kau membawa kebenaran, jika kau berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan aku hartawan, niscaya pasti akan kuberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Maka berdoalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Tha'labah memelihara kambing. Kambingnya membiak dengan banyak sekali seperti ulat, sehingga kawasan Madinah tidak dapat menampungnya lagi. Lalu Tha'labah berpindah ke wadi yang luas sekitar Madinah. Pada ketika itu dia hanya sempat salat zuhur dan asar sahaja dengan berjamaah. Sehingga akhirnya dia terus meninggalkan semua sembahyang selain sembahyang Jumaat. Kambing Tha'labah terus membiak dengan banyak seperti ulat, sehingga akhir sekali sembahyang Jumaat juga ditinggalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sudah jadi dengan Tha'labah?
sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia telah memelihara kambing dan kambingnya banyak sehingga Madinah tidak dapat menampungnya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, bermaksud ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 103. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan dua orang laki-laki untuk memungut zakat. Baginda juga berpesan kepada mereka berdua supaya pergi menemui Tha'labah untuk memungut zakat mereka. Setelah dua orang pemungut zakat itu sampai kepada Tha'labah, mereka terus meminta dia mengeluarkan zakatnya sambil membacakan kepadanya surat berkenaan dengan kewajipan berzakat. Tha'labah terus berkata, ini tidak lain, betul-betul jizyah. Aku tidak tahu apa ini. Kamu pergilah dahulu, nanti apabila selesai, datanglah kembali kepadaku. Mereka pergi pula kepada Tha'labah. Kata Tha'labah, tunjukkan surat yang kamu bawa itu kepadaku, yakni sekali lagi kepadaku. Setelah dilihatnya kandungan surat itu, dia terus berkata, ini tidak lain, betul-betul jizyah. Pergilah dahulu kamu, nanti aku fikirkan. Apabila mereka berdua kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sudah nampak mereka, sebelum bercakap apa-apa lagi dengan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata, aduhai Tha'labah. Terus Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat At-Taubah ayat 75 hingga 78. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama baginda, ada salah seorang keluarga Tha'labah. Bila saja dia mendengar firman Allah itu, terus dia pulang menemui Tha'labah dan berkata kepadanya, teruk engkau Tha'labah, Allah telah menurunkan ayat sekian-sekian berkenaanmu. Maka terus keluarlah Tha'labah dari rumahnya, pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta Rasulullah menerima zakatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah melarang aku menerima zakat darimu. Mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Tha'labah terus mencurahkan tanah ke atas kepalanya, yakni kerana terlalu kesal dengan sikapnya. Maka baginda bersabda kepadanya, inilah akibat perbuatanmu. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mahu menerima zakat daripada Tha'labah, pulanglah dia ke rumahnya. Dan baginda meninggal dunia dalam keadaan tidak menerima apa-apa daripadanya. Apabila Abu Bakar nanti menjadi khalifah, Tha'labah pergi menemuinya. Kata Tha'labah, terimalah zakat daripadaku. Abu Bakar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menerima zakatmu, bagaimana pula aku akan menerimanya? Apabila Umar dilantik menjadi khalifah, Tha'labah pergi menemui. Dia merayu kepada Umar agar menerima zakatnya. Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tidak mahu menerima zakatmu. Aku juga tidak mahu menerimanya. Kemudian Uthman dilantik menjadi khalifah. Tha'labah pergi kepada Uthman dan meminta kepada beliau agar menerima zakat. Tetapi Uthman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar tidak mahu menerima zakatmu. Aku juga tidak akan menerima zakat. Tha'labah meninggal dunia di zaman pemerintahan Uthman. Komentar. Satu, kedudukan Tha'labah sebagai seorang sahabat dari kalangan Ansar dan seorang ahli Badar, yakni sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar, adalah suatu yang disepakati, bahkan diijmakkan oleh para ulama hadis dan ahli-ahli sejarah. Dan terdapat banyak sekali kelebihan ahli Badar yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Antara lainnya ialah hadis berikut. Maksudnya, baginda bersabda, tentulah Allah telah mengetahui hati perut ahli Badar, sehingga ia berfirman, yakni di dalam hadis Qudsi, lakukan apa saja yang kamu kehendaki, surga tetap menjadi milikmu. Ini hadis Bukhari. Jadi kita kena ambil kira benda ni, dia tu siapa? Kalau kita tak ambil kira benda ni, jadi kita nak letak di mana ni yang Nabi kata? Yang kedua, Jabir meriwayatkan katanya ada seorang hamba Hatib. Ni Hatib bukan ayah kepada ni Tha'labah bin Hatib, Hatib bin Abi Balta'ah. Wahai Rasulullah, Hatib pasti masuk neraka. Adalah tu dia tengok apa-apa Hatib bin Abi Balta'ah buat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah kata-kata hamba itu dengan berkata, tidak benar katamu itu.
dia tidak akan masuk neraka. Sebab apa tak masuk neraka? Kerana dia telah ikut serta dalam peperangan Badar dan Hudaybiyah. Cuba tengok kedudukan ahli Badar itu. Dalam keadaan sudah ada jaminan sebegini, bagaimana pula ahli Badar dikatakan telah menjadi munafik yang begitu teruk sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menerima zakat daripadanya. Bukan sekadar Rasulullah sahaja tidak mahu menerima zakat daripadanya, mana tiga orang Khulafaur Rashidin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mahu menerima zakat daripadanya sehingga dia meninggal dunia.